Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Borneo FC melawan Arema. Arema FC memastikan berhasil meraih gelar juara Piala Presiden 2022 setelah Borneo FC tidak mampu menciptakan gol di match ini akibat defense solid dari Arema. If I have to parking the airplane, I pack the airplane. Sebelum masuk ke grafis taktikal, perhatikan data shots on target Arema. Sepanjang 90 menit pertandingan, tidak ada satu pun shots on target yang dilakukan Arema. Pun halnya, ball possession Arema jauh dibanding Borneo. Menarik mencermati pernyataan dari Mas Al sebelum match ini yang mengatakan, kalau jika harus pakai parkir pesawat, saya akan pakai parkir pesawat. Dilansir dari lapangbola.com, Borneo di atas kertas gunakan pola 4-3-3, sedangkan Arema di atas kertas gunakan pola 4-2-3-1. Ketika menyerang, Borneo merubah pola mereka dari 4-3-3 menjadi 3-2-5 dengan mendorong Leo Guntara untuk maju ke depan. Arema FC tanpa bola mengubah pola mereka menjadi 5-1-2-2 atau 5-3-2 dengan Dendy akan sering turun cover sisi kanan yang diekspos oleh Leo sehingga Arema beberapa momentum menggunakan pola 5 back bahkan di babak kedua Irsyad beberapa kali turun untuk bantu Alfarizi. Di sini Javlon kesulitan untuk alirkan bola ke Kay atau Hendro akibat marking yang baik dilakukan Jayus atau Adam Alis sepanjang laga. Opsi yang dilakukan Borneo di match ini sering melakukan long ball atau crossing. Japlon direct gagal bagi Borneo. Build up dilakukan Borneo, Arema lebih menunggu Japlon lakukan direct sebab posisi Kei Hiroshi dan Hendro dimarking oleh Adam Alis dan Jayus. Di depan, Borneo letak 5 pemain. Dendy turun cover sisi kiri Borneo akibat Leo kerap maju ke depan. Sehingga Arema dari siap bertahan menggunakan 5 back. Renzi bermain sebagai gelandang jangkar. Akibat akurasi tidak sempurna, serangan dari Borneo gagal. Build up dilakukan Borneo lagi di belakang menyisakan 3 back. Leo overlap ke depan, Dendy turun ke belakang, jaga sisi lebar lapangan kanan Arema. Posisi Rizky Dwi sebagai pullback kanan akan masuk ke tengah, jaga sisi half space yang diekspos Lili Fali. Di sisi lain, Hendro dan Kay sulit untuk alirkan bola dari belakang ke depan karena terisolasi. Japlon ke Leo, bola akhirnya keluar. Jayus berhasil menyulitkan Kei Hiroshi saat sirkulasikan bola. Leo sudah masuk eksplor sisi kiri Borneo, namun Dendy aware terhadap posisi tersebut. Kei memiliki opsi beri bola ke Lili Fali di sisi half space, namun dengan cepat diredam oleh Rizky Dwi. Di sini Borneo lagi lakukan direct ke depan yang mudah dibaca Arema. Bustos yang coba turun ke bawah ditutup jalur passingnya oleh Abel Kamara. Pun di sisi kanan Borneo, Terence diawasi oleh Adam lagi gagal. Di momen ini Bustos sudah meminta untuk bermain bola pendek, namun Javlon kembali direct ke depan. Hal ini kembali mudah dibaca akibat passing yang tidak akurat oleh pemain Borneo. Japlon drive bola ke depan, lagi sisi lebar lapangan atau sayap yang coba dimanfaatkan Borneo gagal akibat Dendy Santoso atau Poreski Dwi berhasil ganggu aliran bola Japlon ke Arema lewat Leo Guntara. Bustos turun ke bawah, siap bertahan Arema 5-3-2 di grafis ini. Dendy di area kanan, Arema siap tutup posisi Leo jika switch dilakukan oleh Borneo. Di samping itu, Kay, Terence, dan Diego dimarking dengan baik oleh pemain Arema sehingga tidak bisa lama-lama bagi Borneo untuk kuasai bola. Akhirnya Bustos ke Terence, dikembalikan ke Bustos, serangan Borneo lagi gagal. Di babak kedua pun tetap, Borneo tidak bosan untuk melakukan permainan bola panjang. Di sini terlihat Dendy dan Irsyad turun ke bawah jaga sisi lebar lapangan kanan kiri Arema, sehingga bentuk shape Arema 6-2-2. Pano terima bola karena terlalu lama untuk menguasai bola berhasil diinterception oleh Dendy Santoso. Arema setiap Borneo gagal lakukan serangan, coba secepat mungkin lakukan transisi. Di momen ini terjadi, namun pemain Arema kurang support sehingga bola Adam Alis berhasil diambil lagi oleh pemain Borneo. Kembali kesalahan passing dari pemain Borneo, Arema dapat bola langsung diarahkan ke depan Abel.
terima bola. Borneo dari Grafisnya ini tercipta space di lini pertahanannya di tiang jauh lewat Adam Alis. Akibat Diego tertarik ke dalam, Terence pun telat untuk tutup posisi yang ditinggalkan Diego. Jayus beri crossing ke tiang jauh, peluang bagi Arema tercipta. Dan ini lagi dari kerja keras Adam Alis yang berhasil rebut bola, namun berhasil digagalkan oleh Borneo dari transisi cepat yang coba dibangun Adam. Lagi dari kesalahan passing Borneo, Arema dengan cepat progresikan bola ke depan sasaran Abel, namun bola dari pemain Arema terlalu deras. Kembali dari serangan Borneo gagal, transisi dilakukan lewat Dendy yang memberikan bola ke Abel. Abel dapat bola, beri bola ke Rafli yang dapat space kosong akibat Agung harus menutup Abel karena sebelumnya Javlon gagal hentikan Abel. Selamat untuk coach Eduardo Almeida yang berhasil mempertahankan gaya permainannya sehingga ia bisa membawa Arema juara Piala Presiden 2022.